semuanya, kembali lagi di channel aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Brokehaven lagi dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di game Brokehaven kali ini itu aku bakal bikin lagi untuk karakter YouTuber lagi ya guys ya. Dan ini by the way requestan dari Anasaripa123. Dan katanya, "Bang, buat skin ini Mimin, aku udah like dan subscribe please." Oke, di sini aku bakal bikin untuk karakternya Kak Mimin atau ini Mimin ya guys ya. Dan by the way, makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe dan like-nya juga ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang punya requestan untuk bikin karakter YouTuber siapa lagi atau TikToker siapa lagi, langsung aja komen di kolom komentar. Nanti aku bakal bikinin untuk karakter YouTuber atau TikTokers lagi guys ya. Jadi, langsung aja tulis di kolom komentar ya guys ya. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bang Angga ataupun video game Roblox ini. Ya udah, langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Nah di sini kita udah masuk ke dalam gamenya guys ya. Dan hari ini itu aku bakal bikinin untuk karakternya Kak Mimin atau ini Mimin ya guys ya. Dan by the way di sini aku izin untuk ke Kak Mimin untuk bikin karakternya Kak Mimin itu di Brokehaven ya guys ya. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channelnya Kak Mimin, langsung aja di subscribe ya guys ya. Nanti aku bakal taruh untuk nama channelnya ini Mimin itu ada di judul atau di deskripsi ya guys ya. Ya udah, langsung aja di sini kita bikin karakternya guys ya. Oke, di sini aku bakal ubah dulu untuk karakternya aku itu menjadi kotak karena Kak Mimin itu pakai karakternya tuh yang kotak guys. Tapi di sini itu aku bakal ubahnya itu di avatar editor ya guys ya. Tapi teman-teman juga bisa diubah di sini ya teman-teman. Nah, ini dia guys untuk karakternya. Tapi di sini aku bakal ubahnya itu di avatar editor guys. Bentar, aku bakal ubah dulu di sini. Nah, di sini aku udah ubah, langsung aja di sini kita reset guys ya. Boom. Dan kira-kira guys, Kak Mimin itu pakai apa aja guys ya? Tapi di sini aku bakal cabut dulu kacamata aku, rambut aku dan juga handset aku ya guys ya. Langsung aja di sini kita masukkan untuk ID-nya guys. Tapi sebelum ke yang lainnya, kita bakal ke mukanya dulu Kak Mimin ya guys ya. Dan untuk mukanya Kak Mimin itu, kalau nggak salah itu yang ini ya teman-teman. Bentar, kita scroll dulu ke bawah. Oke, kita cari dulu. Nah, yang ini kalau nggak salah guys, untuk mukanya Kak Mimin guys. Mari kita klik aja di sini. Nah, di sini udah terubah guys untuk muka aku ya guys ya. Oke guys, dan di sini aku bakal ubah dulu untuk kulit aku guys, karena Kak Mimin itu pakai kulitnya itu warna putih guys. Kita ubah dulu yang ini ya guys ya, untuk warna kulitnya Kak Mimin. Kita klik. Nah, seperti ini guys. Lalu di sini kita bakal masukin untuk aksesorisnya dan juga bajunya Kak Mimin guys. Kita mulai dari topinya dulu Kak Mimin guys. Ini dia guys untuk ID-nya, yaitu 60770216 2 guys. Mari kita pakai. Nah, di sini sudah terpakai guys ya untuk topinya Kak Mimin ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu maskernya Kak Mimin. Ini dia guys untuk ID-nya 57001379 35. Boom. Apakah langsung terpakai? Nah, di sini langsung terpakai guys ya untuk maskernya Kak Mimin ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu bajunya Kak Mimin, dan ini dia guys untuk ID-nya guys, yaitu 655358977. Boom. Oke, di sini sudah terganti juga guys untuk baju aku menjadi bajunya Kak Mimin ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah celananya guys, dan untuk baju Kak Mimin itu namanya adalah White Sweet W Black Space ya guys ya. Dan untuk celananya itu ID-nya itu adalah ini guys, 74155 34613. Boom. Apakah langsung terpakai? Dan di sini langsung terpakai guys untuk celananya Kak Mimin ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang ada di pundaknya Kak Mimin di sebelah kirinya guys, atau karakternya Kak Mimin ya guys ya, yang ada di kirinya Kak Mimin ya guys ya. Mari kita pastikan aja di sini untuk ID-nya yaitu 12583696844. Boom. Apakah langsung terpakai? Yo, kok error guys? Tadi ID-nya tuh error guys, dikarenakan Brokehaven-nya aku juga lagi nggak tahu kenapa guys.
karena lagi error gitu guys, jadi ID-nya tuh suka error gitu guys, dan sebelumnya itu lancar-lancar aja guys. Apakah kalian ada yang pengalaman juga kayak gini guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, kita paste aja, boom. Tapi tetap masih bisa dipasang ya guys ya, untuk aksesorisnya guys. Kita paste aja terus diginiin, nanti juga otomatis kepasang gitu guys. Tuh di sini otomatis kepasang gitu guys ya. Oke guys, untuk selanjutnya itu hoodie-nya Kak Mimin ya guys ya, atau yang ada di lehernya Kak Mimin guys. Kita pakai aja. Ini dia guys untuk ID-nya 12716716024. Boom. Apakah langsung terpakai di sini guys? Nah, di sini langsung terpakai guys ya untuk hoodie-nya Kak Mimin ya guys ya, yang ada di atas lehernya guys ya. Oke, kira-kira selanjutnya apa? Kayaknya udah semuanya guys ya, dari mulai aksesorisnya, dari masker, topi, mukanya, kulitnya, dan juga baju, celana, dan juga ini guys karakternya Kak Mimin yang ada di sebelah kiri guys ya. Berarti di sini aku udah jadi untuk karakternya ini Mimin atau Kak Mimin ya guys ya. Dan di sini guys untuk animasinya Kak Mimin itu kalau nggak salah itu pakai retro semua ya guys ya, kalau nggak salah guys. Dan aku bakalan taruh untuk ID-nya, bentar aku bakal cari dulu untuk retro animation ya guys ya. Sebentar. Ini dia guys untuk ID-nya, yaitu dari retro walk dulu 25102424378. Boom. Ya, hello lagi coy. Mengatuh kenapa ya guys ya? Sekarang itu bro happen suka ID-nya tuh error gitu, tapi nggak apa-apa guys. Kalian dipaste aja terus kayak gini, nanti otomatis juga kepasang guys. Tapi walaupun di sini error, kalian juga bisa pakai yang ada di sini guys ya, untuk animasi retornya tuh yang ini ya teman-teman. Oke, kita bakalan pakai ID-nya, yaitu idle-nya dulu guys, yaitu diamnya Kak Mimin guys ya, atau animasinya yang suka gerak-gerak gitu ya guys ya. Oke guys, di sini kita pastikan dulu untuk ID-nya, yaitu 25102350634. Boom. Apakah otomatis kepake guys? Nah, di sini otomatis kepake ya guys ya, untuk animasi retro idolnya guys. Dan untuk selanjutnya yaitu klipnya ya guys ya. Dan ini dia guys untuk ID-nya 25102305074. Boom. Apakah terpake? Harusnya sudah terpake ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu retro swim guys. Oke, sebentar. Kita paste dulu di sini. Ini dia ID-nya 25102409041. Boom. Oke, artinya juga itu udah otomatis kepake juga. Terus yaitu loncatnya atau jamnya guys, itu namanya retro jam. Ini dia guys untuk ID-nya 25102366649. Boom. Nah, harusnya udah otomatis terpakai guys ya. Oke, kita selanjutnya yaitu filenya ya guys ya. Ini dia guys untuk ID-nya yaitu 25102332257. Boom. Nah, harusnya otomatis kepake juga guys ya. Dan untuk selanjutnya yaitu run-nya, kita ganti aja di sini aja guys ya untuk run-nya. Apakah sudah semuanya guys? Udah terpakai ini. Oh, ini belum guys. Oke guys, untuk animasinya itu beberapa bakal ada yang di sini aja, karena nggak tahu kenapa error mulu teman-teman. Mungkin entah itu karena servernya down atau lagi nggak tahu kenapa tuh suka error kayak gitu guys. Tapi kalian diklik-klik aja kayak gini guys, nanti otomatis kayak terpakai gitu ya teman-teman ya tuh. Oke guys, berarti di sini aku udah pakai retro idol semuanya guys. Berarti di sini aku udah jadi guys untuk karakternya Kak Mimin atau ini Mimin ya guys ya. Gimana guys, menurut teman-teman udah mirip apa belum guys? Coba kalian tulis di kolom komentar guys ya. Dari mulai celana, baju, masker, dan juga hoodie-nya Kak Mimin atau yang ada di atasnya lehernya Kak Mimin, dan terus mukanya, dan juga topinya Kak Mimin, dan juga aksesorisnya Kak Mimin atau karakternya Kak Mimin ya guys ya. Oke guys ya, di sini langsung aja kita seperti biasa kita bakal coba untuk berenangnya Kak Mimin guys ya. Apakah di sini udah mirip apa belum guys? Sebentar, kita naik ini dulu, apa namanya itu, skateboard guys. Kita bakal coba untuk berenangnya guys ya. Seharusnya untuk berenangnya juga harusnya udah sama guys ya, karena Kak Mimin itu
kayaknya pakai Reto Swim juga guys ya, kalau nggak salah ya teman-teman ya. Kita coba untuk berenangnya, apakah udah sama? Harusnya udah sama guys ya. Berarti di sini aku udah jadi untuk karakternya ini Mimin atau Kamimin ya guys ya. Dan by the way di sini aku izin untuk ke Kamimin untuk bikin karakternya Kamimin itu di Brookhaven ya guys ya. Nah buat teman-teman yang belum subscribe channelnya ini Mimin, langsung aja di subscribe, nanti aku bakal taruh untuk nama channelnya ini Mimin itu ada di judul atau di deskripsi ya guys ya. Nah buat teman-teman yang punya requestan untuk bikin karakter YouTuber siapa lagi atau TikToker siapa lagi, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti aku bakal bikinin lagi untuk karakter YouTuber lagi atau TikTokers lagi guys ya. Jadi kalian langsung aja tulis di kolom komentar guys ya. Jangan lupa seperti biasa di like dulu guys. Dan semoga aja di video kali ini kita bisa tembus lagi 100 like lagi guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum like, langsung aja di like dan juga di subscribe ya guys ya. Karena sebentar lagi kita bakal menyentuh angka 40.000 subscriber ya guys ya. Jadi langsung aja di subscribe dan di like juga ya guys ya. Oke guys, dan makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe ya guys ya. Oke teman-teman, jadi segini aja dulu guys untuk memainkan game Brookhaven-nya. Kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit jangan diminum. Gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya. Dan siap. Bye-bye.